Salah satu kemungkinannya karena itu tadi pimpinan Golkar itu yang memimpin mewakili itu di atas 40 tahun ke atas. Coba kita kasih generasi milenial untuk menjadi wakil ketua atau menjadi pimpinan DPR. Mungkin dengan seperti itu kita bisa keluar dari tekanan agar tidak turun-turun lagi. Coba bayangkan tahun 2009 dari 11 menjadi 8, 8 menjadi 5. Kita berharap pemberian kepada generasi muda ini, generasi milenial ini mungkin bisa memberi angin segar, paling tidak memicu adrenalin kita untuk kemudian membalikkan keadaan kejayaan Partai Golkar ke depan. Itu. Kedua, politik itu tidak mesti saya. Dalam politik itu tidak mesti kita, karena kalau mesti kita, pasti akan sangat susah untuk membangun komunikasi politik ke depan. Kita mau bicara apa, kepentingan apa yang kita kedepankan, kan kepentingan partai, bukan kepentingan persona orang. Nah, terakhir saya mengatakan tantangannya menjadi pimpinan di DPR ini tidak terlalu sulit. Beda kalau kemudian tantangannya di luar DPR jauh lebih besar. Saya lebih siap menerima tantangan yang lebih besar ketimbang tantangan yang ada di luar DPR. Ya, di luar DPR. Saya menurut yang lain menjadi dua ini generasi milenial. Ya. Saya tidak mau menyebut orang. Ya saya serahkan aja ke tim seleksi. Regenerasi, kaderisasi di Golkar kita harus letakkan. Bagaimana momentumnya? Kapan momentumnya? Sekaranglah momentumnya dan saya yang harus meletakkan momentum itu, memberi kesempatan kepada milenial untuk masuk menjadi wakil ketua.